Baik, halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Se. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas yang namanya fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP atau Vertical Lookup dan Horizontal Lookup. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai IF. Tentunya dengan tujuan agar kamu mengetahui fungsi IF pada Microsoft Excel yang telah kamu gunakan selama ini. Baik, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Kata IF adalah kata dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah jika atau kalau. Kapan kita menggunakan fungsi IF atau jika? Biasanya IF digunakan apabila ada kondisi dan output yang ingin kita capai. Sebagai contoh, jika hari ini hujan, maka saya tidak pergi les. Maka ada kondisi dan outputnya. Kondisinya apa? Jika hujan. Maka kalau beneran hujan, saya tidak pergi les. Jika tidak hujan, maka saya pergi les. Contoh berikutnya, jika nilai saya di atas 70, maka saya tuntas. Artinya ada dua output yang akan dihasilkan. Bagaimana jika kondisi terpenuhi? Bagaimana jika tidak terpenuhi? Jadi, perumusan IF di dalam Excel adalah sama dengan IF, buka kurung, kondisi apa yang ingin dipenuhi, koma, kemudian bagaimana jika kondisi tersebut terpenuhi, koma, bagaimana jika kondisi tersebut tidak terpenuhi? Tutup kurung. Jadi itulah perumusan IF di dalam Microsoft Excel. Tampaknya sudah cukup jelas untuk paparan awal mengenai IF. Sekarang kita masuk ke pembagian IF yang kita pelajari. Yang pertama, IF tunggal. Yang kedua, IF majemuk. Kita mulai dari yang pertama. IF tunggal adalah perumusan IF yang hanya terdapat sebuah kondisi dan dua buah output. Ya, output jika kondisi terpenuhi, output jika kondisi tidak terpenuhi, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sebagai tambahan, ada if yang outputnya adalah teks, ada if yang outputnya adalah number. Jadi, jika kamu ingin menghasilkan output dalam bentuk teks, kamu harus memulai dengan tanda petik 2, dan mengakhiri dengan tanda petik 2 di output yang ingin dihasilkan. Dan jika kamu ingin outputnya dalam bentuk number, maka kamu tidak perlu memulai dengan tanda petik 2 dan mengakhiri dengan tanda petik 2 untuk bagian outputnya. Jadi fungsi if tunggal hanya sampai di sana. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu fungsi if majemuk. Fungsi if majemuk ini biasa juga disebut nested if, atau if yang bersarang, di dalamnya ada sarang-sarang lagi. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, maka bagaimana jika terjadi ini? Sebagai contoh, ada siswa dengan nilai A, nilai B, nilai C. Kita umpamakan A itu adalah amat baik, B itu adalah baik, C itu adalah cukup. Jika nilai siswanya A, maka amat baik. Jika nilai siswanya B, maka baik. Jika nilai siswanya C, maka cukup. Maka itu bisa disebut dengan if majemuk atau nested if, yaitu if yang sudah bersarang, if di dalam if. Maka kita lebih dituntut untuk memahami dasar dari logika fungsi if, di mana logika fungsi if yaitu sama dengan if, buka kurung, kondisi, kemudian koma, output pertama jika kondisi terpenuhi, koma, output yang kedua jika kondisi tidak terpenuhi. Baik, sampai di sini cukup jelas ya. Pertama-tama, contohnya adalah if tunggal. Untuk if tunggal, sederhana saja, yaitu sama dengan if, buka kurung. Ingat, ini adalah kondisi yang harus dipenuhi. Jadi, kondisinya, jika 80 lebih besar dari KKM misalnya adalah 70, misalnya ya, lebih besar dari 70, maka, atau 70 sudah KKM, maka lebih besar sama dengan 70, ya. Dia bisa lebih besar dari 70 atau sama dengan 70 itu sudah KKM. Maka, ingat ya, ini ada kondisinya. Jadi kondisinya bila 80, bila nilainya lebih besar dari 70, oke, okay, atau kita buat saja 6, misalnya 65, ya. Misalnya lebih besar dari 65, maka dia akan mengeluarkan output
outputnya adalah tuntas. Nah, ingat kembali tadi ada dijelaskan bahwa kalau kita mau menggunakan teks harus pakai petik 2. Pakai petik 2 buka, pakai petik 2 tutup. Maka pakai petik 2 untuk buka yaitu tuntas, petik 2 untuk tutup. Bagaimana jika kondisinya tidak terpenuhi? Misalnya B4 ini tidak lebih besar dari 65. Kalau tidak terpenuhi, maka ya buatlah tidak tuntas ya, atau remedi boleh. Loh, kenapa sepakai petik 2? Kalau kamu perhatikan petik 2. Nah, lihat di sini outputnya kita mau menggunakan teks, makanya kita pakai petik 2. Oke. Okay. Enter. Maka 80 ini tuntas karena di atas 65. Coba kita tarik ke bawah. Nah, 50 ini remedi karena dia tidak memenuhi kondisi di atas 65. 60 ini remedi karena dia tidak memenuhi kondisi di atas 65. Sampai di sini cukup jelas ya. Maka ini adalah if tunggal, outputnya text. Nah, bagaimana jika kita mau menggunakan if tunggal dengan output number? Kita lanjut. Number. Selanjutnya adalah if tunggal output number. Nah, kita berandai-andai dulu bahwa ini adalah predikat yang diberikan oleh gurumu. Sehingga yang mendapatkan predikat A nilainya sudah pasti 100. Sedangkan yang di bawah dari A atau tidak sama dengan A nilainya itu 80 maksimal. Maka kita langsung bisa buat if sama dengan if buka kurung kondisinya jika B16 ini sama dengan A. Jika A maka dia 100. Maka kita berikan nilai dia adalah 100. Nah, di sini perhatikan A ini kan teks ya, maka ini pakai petik 2. Sedangkan 100 ini number. Number tadi dijelaskan tidak usah pakai petik 2. Kemudian titik koma, kalau dia tidak mendapat A, maka nilai maksimal dia bisa dicapai adalah 80. Maka kita langsung taruh 80. Tutup kurung. Enter. Maka untuk siswa yang mendapat A, dia langsung 100 otomatis. Sedangkan siswa yang mendapat B, C, dia 80 saja. Sampai di sini jelas ya. Jadi inilah perbedaannya. Yaitu yang pertama if tunggal outputnya text, yang kedua if tunggal outputnya number. Jadi kalau outputnya text, pakai petik 2. Kalau outputnya bukan teks, melainkan number, tidak usah pakai petik 2. Sampai di sini harusnya cukup jelas. Kita lanjut ke if majemu. Baik, dalam if majemu, ingat, dia adalah if di dalam if. Maka, kan if yang bercabang-cabang, kita lihat. Jadi di sini adalah predikat, kita mau munculkan predikat tersebut terbilang seperti apa. Maka di sini kita membayangkan dulu, jika A kita mau menggunakan amat baik, jika B kita mau menggunakan baik, jika C kita mau menggunakan cukup. Maka langsung saja sama dengan if buka kurung, maka kita langsung klik G4. Nah, jika dia adalah A, ingat pakai petik 2 karena A adalah teks, maka kita mau memunculkan amat baik jika dia A. Akhiri dengan tanda titik koma. Tentunya kamu mengakhiri dengan tanda koma. Ingat ya, kamu mengakhiri dengan tanda koma, jangan pakai titik koma. Ya, karena ada HP yang bisa menggunakan titik koma, ada HP yang bisa menggunakan koma. Oke, kita lanjut. If lagi, buka kurung. If, buka kurung. Kondisinya, jika G4 sama dengan B. Bagaimana jika dia sama dengan B? Maka kita munculkan baik. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi sudah ada dua kondisi nih. Jika A amat baik, jika B baik. Bagaimana jika C? Ya, jika C, maka titik koma lagi. If, buka kurung. Kita pilih G4-nya. Sama dengan petik 2 C. Maka dia akan muncul yang namanya cukup. Setelah itu, kita lihat. Kita tadi buka kurungnya berapa kali? 3 kali kan? Maka kita tutup kurungnya juga 3 kali. 1, 2, 3.
cukupnya, jangan lupa dipetik 2, 1, 2, 3, enter. Maka A dia akan muncul amat baik, kemudian B dia akan muncul baik, C cukup, B baik, A amat baik, dan C cukup kembali. Jadi inilah fungsi dari if macam atau if yang bercabang, atau biasa kita sebut dengan nested if. Baik, seharapkan sampai di sini jelas. Untuk selanjutnya, kamu silakan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dari Google Form. Silakan dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah kamu ketahui hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Semoga kamu sudah mengerti fungsi dari if, yaitu ada kondisinya dulu, baru ada outputnya. Sampai di sini semoga sudah jelas. Kita akan jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dibuka Google Form-nya dan dikerjakan. See you on the next video.